I tried to be great for you. I'm flawed by design, and you love to remind me no matter what I do. But you want some me to break, call you up in 3 days, I'll send you a bouquet, saying it's a mistake, drink my troubles away. Assalamualaikum semua. Alright, selamat datang ke Annual General Meeting ke 2021. Wow. Okay, untuk siapa yang ada dalam YouTube live ni, thank you so much sebab hadir. And why not korang share YouTube live ni, and korang boleh juga subscribe YouTube live FoSRec, so that kalau apa-apa aktiviti kita akan teruskan, kita akan buat live kat sini. So jomlah share YouTube live ni dekat, even family korang nak tengok korang pun boleh, tak ada masalah. And yang lagi best kalau korang dapat share dekat kawan-kawan korang. So bila kawan-kawan korang tengok, wow, this is FoSRec. Macam tu, gila, this is FoSRec. So again, please share this YouTube live and please press the subscribe button. Alright, thank you. Have a nice day.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my there's a place in both in mine. You know you stopped me that when I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah. When you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hand, my dears, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. You just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, hey. When you're done, I'll make you do it all again. No. Dance for me, oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, hey, ooh. When you're done, I'll make you do it all again. They say, dance for me, oh. Never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah. When you're done, I'll make you do it all again. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been. Ha, kembali lagi kita bersama muka ni lagi. Okay guys, please again, please share YouTube live ni sebab this is going to be our first event for this semester. This is event AGM yang di mana memang setiap semester kita akan buat. So please show your support to FoSRec. And share YouTube live ni dengan rakan kawan-kawan, dengan rakan sekelas. And please subscribe YouTube live FoSRec. And jangan lupa untuk para pelajar, please stay sampai ke penghujung sebab kita ada attendance untuk korang isi sebab benda ni wajib. So sekarang pun tengah azan, so kita hormat azan jap and we will come back to you guys. Thank you.
Alright guys, assalamualaikum. Nampak gayanya macam dah ramai dah ni, and viewers pun makin lama makin meningkat, alhamdulillah. So kita jom kita ramaikan lagi dengan kita share lagi YouTube live ni dengan mana tahu lah classmate kita tiba-tiba macam apa benda ni, korang bagi tahu ini AGM annual general meeting, gitu. Bagi tahu kat diorang event FoSRec yang pertama pada semester ni. So bila korang dah bagi tahu macam tu, lagi ada excited. Wah, event pertama. Ish, awal event pertama. Macam gitu. So kita upkan lagi viewers kita. Jom kita share YouTube live ni dengan rakan sekelas, even share dekat group besar FoSRec. Kat group apa? Group korang, group batch korang tu, korang bagi tahu. Guys, masuk event annual general meeting FoSRec. Barulah dia macam wow, FoSRec ada annual general meeting. Okay. So, and korang juga boleh subscribe YouTube live. YouTube live pula. Tersasul, sorry. Kita subscribe YouTube FoSRec. And kita banyakkan lagi subscriber FoSRec. Mana tahu tiba-tiba dapat silver button ke. Hush, power sah. Enggak FoSRec dapat silver button kan. So, and again, untuk para pelajar, please stay sampai penghujung sebab kita ada attendance untuk korang. So, stay tuned, okay?
that this was you from the get-go. You thought that it was special, special, but it was just a sex door, the sex door, and I still hear the echoes. I got a feeling that it's time to let it go, let it go. Seasons change and our love went cold. Feed the flag, cause we can't let it go. Run away, but we're running in circles. Run away, run away, I dare you to go. So I'm waiting on you, I guess. So I don't take a breath. Run away, but we're running in circles. Run away, run away, run away. Maybe you don't understand what I'm going through. It's only me. What you got to lose? Make up your mind, tell me what are you gonna do? It's only me. Let it go. Seasons change and our love went cold. Feed the flag, cause we can't let it go. Run away, but we're running in circles. Run away, run away, I dare you to do something. I'm waiting on you. So I don't take a breath. Run away, but we're running in circles. Run away, run away, run away. Shirt now with my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Control, even if you know that you don't own me, I'll let you play the role. I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing this song. If she reads all the lyrics, she'll pity the man I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. Para hadirin yang dikasihi sekalian, mohon agar semua pelajar untuk sama-sama berkongsikan YouTube live ini bersama rakan sekelas anda bagi memeriahkan majlis. Diharap semua pelajar dapat memberi kerjasama yang baik sebelum, semasa dan selepas majlis berlangsung.
Diminta juga hanya komen yang murni-murni sahaja di ruangan chat yang telah disediakan. Bagi para pelajar, diminta untuk terus kekal dalam YouTube Live kerana kehadiran anda bakal diambil di penghujung majlis. Terima kasih. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga majlis direstui ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha, Dr. Razliana Binti Razwan, koordinator program pengurusan sukan. Yang berusaha, Puan Yusandra Binti Mat Yusof, koordinator program sains sukan. Yang berusaha, Cik Siti Aida Binti Lamat, Penasihat Persatuan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Yang dihormati, barisan pensyarah. Seterusnya, warga Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke annual FoSRec Annual General Meeting sesi 2021-2022. Tujuan utama program ini diadakan adalah untuk mengalu-alukan kedatangan pelajar baharu untuk sesi diploma dan degree dan juga ingin mengisytiharkan pembubaran Majlis Ahli Jawatan Kuasa FoSRec sesi 2020-2021 serta mengisytiharkan Majlis Jawatan Kuasa FoSRec bagi sesi 2021-2022. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama menadah tangan dan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh saudara Adam Luqman bin Ashbakri. Dipersilakan.
Harap maaf ada sedikit masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Kita akan cuba selesaikan dalam masa satu minit. Sorry, saya minta maaf sekali lagi bagi Kak Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahikafi. Bismillahishafi. Bismillahimu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was-sami'ul 'alim. Wa yazidkum quwwata illa quwwatukum wala tatawallaw mujrimin. Bismillah 'ala barakatillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Karim, Ya Wadud, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur sama ada nikmat sedikit, lebih-lebih lagi nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Engkau berkati dan rahmatilah perjalanan Annual General Meeting pada malam ini. Justeru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu. Narilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma barik lana fi hadzal majlis. Allahumma barik lana fi hadzal majlis. Allahumma barik lana fi hadzal majlis. Ya dzal jalal wal ikram, kurniakanlah juga kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa dan kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bifadlika subhanakallahumma tawfiq ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Adam di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Harap maaf dari pihak kami atas masalah teknikal sebentar tadi. Seterusnya, majlis menjemput Kamal Fauzi bin Abdul Aziz selaku Naib Presiden FoSRec bagi sesi 2020-2021 untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis mempersilakan. Terima kasih saudara dan pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Dr. Razliana binti Razwan selaku koordinator program pengurusan sukan.
Puan Yusandra bin Mat Yusof selaku koordinator program Sains Sukan. Yang Berusaha, penasihat-penasihat Persatuan FoSRec, Cik Siti Aida binti Lamat. Dr. Raja Nurul Janet binti Raja Hussein. Encik Muhammad Wafi bin Abdul Rahman. Pesyarah-pesyarah Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Yang Dihormati Ahli Majlis Tertinggi FoSRec. Serta hadirin, hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kita dapat bersua dalam dalam majlis malam ini iaitu Annual General Members Meeting serta Majlis Pelantikan Ahli Jawatankuasa Tertinggi dan Esko FoSRec. Di kesempatan ini juga, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara dan saudari yang sudi menonton di YouTube Live channel FoSRec untuk meriahkan majlis kita pada malam ini. Saya, Kamal Fauzi bin Abdul Aziz, selaku Naib Presiden mewakili Presiden FoSRec iaitu Nurul Amira, untuk memberi ucapan kerana beliau mempunyai hal yang tak dapat dielakkan. Maaf atas ketiadaan beliau. Baiklah hadirin yang dikasihi sekalian, seperti yang sudah kita maklumkan sebentar tadi, majlis pada malam ini merupakan satu langkah kepada kita untuk mengeratkan ukhuwah sesama ahli kita walaupun dalam keadaan atas talian. Malah, majlis ini juga bertujuan untuk melantik ahli jawatankuasa baru yang bakal menerajui barisan kepimpinan Majlis Tertinggi FoSRec pada semester akan datang. Oleh itu, saya berharap barisan Majlis Tertinggi yang bakal dipilih sebentar lagi akan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan berdisiplin. Saya juga berharap pucuk kepimpinan yang baru ini dapat memberi komitmen sepenuhnya dan menjalankan tanggungjawab mereka seperti yang telah dijanjikan. Saya selaku Naib Presiden pada semester Oktober 2020 hingga Februari 2021 dan semester Mac 2021 hingga Julai 2021 telah bersama memimpin ahli majlis tertinggi dan Esko FoSRec dalam menjalani beberapa program secara atas talian seperti program talk session, e-sport, TikTok challenge, virtual run dan banyak lagi program yang telah berjaya dilaksanakan. Walaupun pelbagai halangan dan rintangan dalam melaksanakan program secara atas talian, dengan bantuan penasihat serta kerjasama ahli, kami berjaya melakukan. Kita harus mempersiapkan generasi muda dengan berbagai kemahiran hidup dan ilmu pengetahuan, terutama sekali di dalam bahagian IT dan digital, supaya tidak menyimpang kepada perkara yang tidak berfaedah dan dapat peroleh pengalaman secara atas talian dalam suasana pandemik ini. Saya berharap pelajar lama dan pelajar baharu dapat berganding bahu dalam merealisasikan pencapaian. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Sekian saja daripada saya. Izinkan saya berpantun. Jika ada jarum patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada yang kata salah, jangan simpan di dalam hati. Ada kapur, ada papan. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudara Kamal di atas kata-kata yang sungguh bermakna sebentar tadi. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya dijemput Dr. Razliana binti Razwan, koordinator program pengurusan sukan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, untuk menyampaikan ucapan dan amanat beliau serta merasmikan Majlis Annual General Meeting bagi sesi 2021-2022. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara ya? Harap boleh dengar suara saya dengan jelas. Okey, terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi sekali. Salam sejahtera, salam satu FoSRec, salam keluarga Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis, Encik Saudara Aiman, kemudian yang berusaha Puan Yusandra binti Muhammad Yusof, koordinator program Sains Sukan, yang berusaha Cik Siti Aida binti Lamat, penasihat Persatuan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, kemudian kepada Encik Muhammad Wafi bin Abdul Rahman dan juga Dr. Raja Nurul Janat binti Raja Hussein, timbalan penasihat FoSRec ya. Timbalan penasihat FoSRec. Terlebih dahulu saya mewakili KPP ya, Dr. Nadia Dianatan Abdullah, untuk pengetahuan semua pelajar, beliau sekarang sedang bercuti sakit ya. Sedang bercuti sakit. Jadi saya akan menggantikan beliau ya, mewakili beliau untuk menyampaikan ucapan FoSRec ni. Okey. So saya di luar sebenarnya ya. Okey, seterusnya sambung dengan yang dihormati hadirin barisan pensyarah, dan juga Cik Nur Amira ya. Tadi ada wakil daripada timbalan Presiden ya, Presiden FoSRec. Dihormati juga Saudara Kamal Fauzi, Timbalan Pengarah Persatuan dan Barisan Majlis Tertinggi Exco. Okey, untuk sesi 2021. Seterusnya kepada semua warga FSR yang dikasihi, sidang hadirin yang dihormati sekalian. Terlebih dahulu bersama-sama kita memanjatkan kesyukuran harat ilahi ya, Allah Subhanahu Wa Taala kerana melimpahkan kurnia nikmatnya kepada kita dapat bersama-sama hadir secara virtual majlis annual general meeting ya 2021 dan juga majlis pelantikan ahli jawatankuasa tertinggi bagi FoSRec. Untuk pengetahuan semua, suka untuk saya kongsikan sedikit ya sejarah FSR yang mana ditubuhkan pada 1995. Masa tu kita dikenali sebagai FSR, Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, DITM ya, masa tu Institut Teknologi MARA, belum UITM lagi. Jadi kalau kita tengok penubuhan UITM sebenarnya menjadi salah satu platform ataupun salah satu universiti awam tertinggi di Malaysia yang mana menawarkan program bidang sains sukan, pengurusan sukan, rekreasi dan riadah. Pada masa itulah ya, tapi sekarang kalau kita tengok sukan dah semakin membangun, banyak juga APT lain yang menawarkan program yang lebih kurang sama. Okay, kemudian pada 1999, fakulti FSR yang memperkenalkan program buat julung kalinya ijazah sarjana muda. Jadi kita ada sarjana muda sains sukan dengan kepujian, kemudian kita ada pengurusan sukan dan beberapa program lain, termasuk juga program profesional lah. Okay. Kemudian pada Mac untuk di kampus Seremban, okay, pada Mac 2014, FSR ditubuhkan. Jadi dibukalah cawangan baru, dibuka di sini yang mana menawarkan program, empat program lah. Kita ada diploma, kita ada ijazah sarjana muda ya, untuk pengurusan sukan dan juga sains sukan. Okey, jadi sebagaimana yang saya nyatakan sebentar tadi, sekali lagi saya ya mewakili KPP dan juga semua barisan pensyarah sebenarnya, kami mengucapkan jutaan tahniah. Selamat datang kepada pelajar-pelajar baru yang terpilih untuk melanjutkan pengajian di FSR Seremban, terutamanya, dan juga selamat datang kepada pelajar-pelajar, selamat kembali ya kepada pelajar-pelajar lama lah untuk meneruskan pengajian. Okey. Jadi kami juga di FSR kan, kami semua barisan pensyarah ya, insyaAllah kami bersedia mengajar anda semua, berkongsi ilmu, pengetahuan, pengalaman yang kami ada ya. InsyaAllah dalam melahirkan generasi kita yang akan datang yang bijak akademik, yang cemerlang adab sasiahnya. Okay.
Dan kami yakin ya, kejayaan sebenarnya itu bukan diukur semata-mata dari segi akademik sebenarnya, tapi dari segi kebijaksanaan kita dalam membawa diri kan, menjaga hubungan sesama manusia, terutama sekali hubungan dengan Allah lah, dengan Tuhan ya. Jadi bersama-sama lah semua pelajar, kita berusaha cemerlang akademik, adab sasiah rupa diri dan juga menaikkan nama fakulti ya, di peringkat kebangsaan, di peringkat negara dan juga di peringkat di persada antarabangsa. Okey, selain itu saya juga mengambil peluang ya untuk mengucapkan sekalung tahniah kepada barisan FoSRec ya, yang berjaya mengadakan program julung kali secara virtual, you know, dan untuk beberapa semester sebelum-sebelum ni juga sebenarnya. Jadi kalau kita nampak AGM ni bertujuan untuk dia memperkenalkan pelajar baru dan juga tenaga-tenaga pengajar yang ada di FSR. Ya, walaupun kita tak nampak secara face-to-face kan, tapi kita kena tahu siapa pensyarah kita, you know, siapa yang mengajar kita dan juga barisan pelajar kita sendirilah dalam kelas kan. Okay. Kita tahu ya, walaupun banyak cabaran dugaan kan sepanjang pandemik kan, dengan kita ubah sistem pengajaran dan pembelajaran daripada secara face to face kepada secara online, tapi kita dapati bahawa cabaran life must go on ya, hidup mesti diteruskan, kita cuba sesuaikan dengan keadaan. Okay, disebabkan pandemik kan, dia bukan melanda di Seremban saja tapi di satu dunia. Okay, tapi kalau kita nampak secara keseluruhan, alhamdulillah ya, persatuan berjaya juga menjalankan aktiviti secara online, yang mana itu sesuatu perkara yang sangat dibanggakan. Okay, yang mana kita nampak pelajar kita sangat kreatif ya, dibantu oleh barisan penasihat kan, yang banyak menyumbang idea, sama-sama membantu pelajar, yang mana tak semua boleh buat, boleh commit ya masa, tenaga kan, di kalangan penasihat FoSRec sendiri. Tahniah kepada semua penasihat FoSRec, iaitu kita ada Cik Aida Lamat tadi, kita ada Cik Wafi dan juga Dr. Rajin Ronald Janet. Kita harap mereka terus membantu membimbing FoSRec kita supaya terus lebih cemerlang. Di samping itu, saya tak berniat untuk cakap panjang ya, sebab ini lebih kepada mengalukan kehadiran, kedatangan pelajar baru dan kembalinya pelajar lama, kita meraihkan mereka ya, dan juga untuk AGM sebenarnya ya. Jadi saya sekali lagi mengucapkan tahniah kepada pelajar yang bakal dilantik, yang telah dilantik menjadi ahli jawatankuasa tertinggi FoSRec. Dan kita harap untuk yang akan menyambung pucuk pimpinan ni dapat menyumbang idea lah yang lebih kreatif ya, yang lebih kreatif, yang lebih mencabar dalam usaha untuk menaikkan nama fakulti. Okay, tanpa melengahkan masa, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Majlis Annual General Member Meeting 2021. Ya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Razliana binti Razwan di atas ucapan sebentar tadi. Sebelum meneruskan majlis, dijemput semula Dr. Razliana binti Razwan untuk terus kekal membuka kamera bagi melancarkan gimmick perasmian dengan perlahan-lahan merapatkan mata ke kamera. Rezeki sebentar untuk aku bawa pulang, untuk keluarga aku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang, asal ku rasa tenang. Sebentar ku pulang.
Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Dr. Razliana di atas penyempurnaan gimmick sebentar tadi. Para hadirin sekalian, tak kenal maka tak cinta. Bagi meneruskan majlis pada malam ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan tayangan montaj barisan pensyarah Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban 3 yang telah disediakan oleh pihak Urus Setia. Dipersilakan. Dan juga merupakan PA pada semester SR111 semester 4. Okay. Stay safe everyone. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Dr. Razliana binti Razwan, merupakan koordinator program pengurusan sukan FSR Seremban. Selamat datang semua ke FSR Seremban. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yusandra binti Mak Yusof, mengucapkan selamat datang dan selamat pulang kepada semua pelajar FSR. Okay, saya merupakan koordinator sains sukan di fakulti kita dan saya juga adalah penasihat akademik bagi batch Vigorous. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya PM Dr. Rezita binti Abdul Latif, merupakan PA kepada SR24144 Dynamics. Assalamualaikum dan terima kasih. Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Raja Nurul Jannat binti Raja Husin dan saya merupakan penasihat akademik bagi pelajar baru iaitu program SR243 semester 1. Salam perkenalan semua, nanti kita jumpa. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wahidah binti Tunujan, PA SR Vigorous SR113 Part A and B. Assalamualaikum. My name is Adam Linobi, Academic Advisor for Smilodon Batch SR243 Part 5. Have a great day. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Muhammad. Saya Abang Bosa SR Vermito. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mariana binti Mazaulan, penasihat akademik bagi SR Titan bagi program SR243 semester 2. Selamat kenalan, bye. Assalamualaikum. Saya Aisyah Nadira binti Muhammad Laudin, penasihat akademik Kak Long untuk SR Vermito 241. Bye. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good day. My name is Muhammad Wafi bin Abdul Rahman, PE Badge Dynamics SR 241 Part 4. Everyone, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya penasihat akademi SR Smilodon NSR 241 Part 5, Madam Nurdalilah Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Saya Muhammad Azli bin Rajli, penasihat akademi SR 241 Pengurusan Sukan Semester 5 SR Perkenik. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Umi Kalsum Muhammad Mukhtar, penasihat akademik SR111. Assalamualaikum. My name is Nur
Hanisha Zaini binti Bakri, MOP for SR Volition, SR111 Semester 2. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Miss Aida Roha binti Abdul Rashid, penasihat akademik bagi Bash Vigorous, Diploma Pengurusan Sukan. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Saya Azman, PA untuk Bash Vigorous SR111-3C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. My name is Siti Aida binti Lamat, PA Batch Invictus SR111 Part 5. Assalamualaikum and salam sejahtera. I'm Madam Hasmisa binti Abdul Majid. I'm the academic advisor for the batch of SR243 Part 4, the group of dynamic. Would like to wish all the best to all. Assalamualaikum semua. Saya Madam Sharifah Maimunah merupakan penasihat akademik kepada dua batch SR243 untuk batch Volcanics dan juga SR113 untuk batch Volition. Selamat berkenalan. Okay, Assalamualaikum semua. So nama saya Muhammad Aizad Adnan. Saya PA kepada batch Zephorens. Kepada pelajar baru, selamat datang ke UITM. InsyaAllah satu hari ini kita akan jumpa. Assalamualaikum. Hello, hi. So, Assalamualaikum. My name is Nura Aimin Al-Qasim. So, I will be your PA for SR113 Part 1 and also Invictus Batch SR113 Part 5. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Muhammad Amrul Haziz bin Abidin, pensyarah di FSR. Ingin mengucapkan salam perkenalan kepada semua. Terima kasih. Hai semua, salam sejahtera dan salam perkenalan. Saya Kevin Tan, salah seorang daripada Barisan Pensyarah Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Seremban. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru UiTM Seremban dan juga selamat pulang kepada semua pelajar lama Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Seremban. Bye. Assalamualaikum and hi everyone. Saya Zairin, boleh panggil saya Miss Zairin. Welcome back to current students and all the best to freshie to FSR. See you guys soon. Assalamualaikum and hi everyone. Welcome to UiTM. I am Muhammad Faizal, lecturer of FSR. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Salam perkenalan, saya Nur Azad Azrin binti Mak Razi. You can call me Madam Azrin. Saya merupakan pensyarah sains sukan di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi dalam bidang Motor Control and Learning. Sekarang saya sedang cuti belajar dan melanjutkan pengajian di peringkat PhD di UiTM Shah Alam. Jumpa di 2023. Bye! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syariman bin Syafi'i, pensyarah kanan di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Currently saya sedang bercuti belajar sehingga September 2022. InsyaAllah kalau dipanjangkan umur, berjumpalah kita pada tahun depan. Kepada semua pelajar, teruskan kecemerlangan. Selamat maju jaya. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Sukan Ahmad Nasir, pensyarah kanan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Sekarang sedang melanjutkan PhD saya di UPSI Tanjung Malim. Saya ucapkan selamat datang kepada anda semua dan semoga maju jaya di FSR. Okay, stay safe semua. Bye-bye. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Ahmad, pensyarah FSR UiTM Seremban. Ketika ini saya sedang cuti belajar melanjutkan pengajian di UKM.
saya mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru ke FSR. Begitu juga kepada pelajar lama, welcome back. Semoga terus sukses. Hi, Assalamualaikum. My name is Muhammad Safiq bin Saiful An-Nur and I am one of the lecturers in UiTM Seremban 3 and currently I'm not a PA to any of the students in the faculty because I will take a 3-year study leave for my PhD and wish me luck. And I hope you guys all the best to the new students and welcome to our faculty. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan tayangan video pengenalan batch Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi bagi sesi 2021-2022. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Selesai sudah video pengenalan batch FoSRec. Kini majlis diteruskan lagi dengan tayangan video aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak FoSRec sepanjang sesi semester yang lepas. Tanpa membuang masa, mari kita saksikan. While I'm thinking in my head, I mind my own, I don't even break a sweat. Oh, this matters, is it safe? Why you still live in vain? I'm not the one, you're the victim of your own mistakes. It's sad to hear the lights under the street lights.
cerita. Hei orang muda, hanya mahu bernyawa. Ini cerita darah muda selamanya. Banyak sungguh aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak FoSRec pada semester yang lepas. Tahniah diucapkan bagi ahli jawatan kuasa FoSRec yang telah berhempas pulas bagi menjayakan aktiviti tersebut walaupun pada era pandemik ini. Kini majlis diteruskan lagi dengan menjemput Cik Siti Aida Betty Lamat, Penasihat Persatuan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, bagi menyampaikan ucapan amanat beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu FoSRec dan salam UITM di hatiku. Terima kasih Saudara Aiman selaku pengerusi majlis yang berusaha, Dr. Azliana binti Razwan, Koordinator Program Pengurusan Sukan, yang berusaha Puan Yusandra binti Mat Yusof, Koordinator Program Sains Sukan, yang dihormati rakan penasihat yang menerajui FoSRec bersama dengan saya, Dr. Raja Nurjana binti Raja Hussein dan Encik Muhammad Wafi bin Abdul Rahman, Barisan Pensyarah Fakulti Sains Sukan, Barisan Majlis Tertinggi dan Exco FoSRec serta para pelajar Fakulti Sains Sukan yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu, bersama-samalah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama hadir dalam Annual General Meeting Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi pada kali ini. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum meneruskan kata-kata, saya ingin mengucapkan tahniah dan mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar baharu semester 1, diploma dan degree. Welcome to FoSRec family. Seterusnya, majlis pada malam ini diteruskan dengan pembentangan Belanjawan Persatuan FoSRec bagi semester Mac Julai 2021. Seperti yang anda semua boleh lihat pada paparan, baki terdahulu, ada lagging sikit ni, StreamYard malam ni ada problem sikit. Seperti yang anda semua boleh lihat, baki terdahulu adalah sebanyak RM6,639. Jumlah penerimaan wang untuk peruntukan 5 program yang telah diadakan oleh persatuan adalah sebanyak RM3,675. Persatuan juga mempunyai pendapatan wang daripada yuran persatuan sebanyak RM1,534 daripada pelajar semester 1 degree dan diploma, di mana pelajar perlu membayar RM2 seorang. Untuk makluman semua, para pelajar baharu yang baru
baru mendaftar sebagai pelajar dan warga family FoSRec akan dikenakan yuran sebanyak RM2 seorang. Dan untuk makluman, sebelum kita menjalani sesi ODL, kita mengutip yuran sebanyak RM10 ataupun RM20 bergantung kepada kadar yang diperlukan. Tujuan yuran ini diambil adalah untuk menjaga kebajikan pelajar seperti membantu para pelajar yang ditimpa kemalangan atau kehilangan ibu bapa sepanjang tempoh pengajian dan juga digunakan bagi keperluan program FoSRec jika perlu. Oleh itu, jumlah wang terkumpul adalah sebanyak RM11,848. Seterusnya kita lihat pada bahagian perbelanjaan persatuan. Persatuan telah mengeluarkan wang sebanyak RM3,675 bagi menampung kelima-lima program yang telah diadakan sepanjang tempoh semester lepas. Selain itu juga, pada semester lepas, pihak persatuan telah mengeluarkan sebanyak RM800 untuk memberi sumbangan kepada para pelajar yang telah ditimpa kemalangan dan juga kehilangan ibu bapa. Untuk makluman semua, kita telah mendapati seramai 6 pelajar yang telah kehilangan ibu bapa dan juga 2 pelajar yang telah terlibat dalam kemalangan jalan raya. Setelah ditolak dengan jumlah perbelanjaan persatuan, baki wang persatuan yang terkumpul setakat ini berjumlah RM7,373. Hadirin dan hadirat sekalian, AGM kali ini merupakan genap tempoh 2 semester bagi Majlis Tertinggi dan Exco Persatuan FoSRec sesi 2020-2021 memegang jawatan dan menjalankan amanah di dalam persatuan. Sebagaimana kita sedia maklum, tujuan utama AGM diadakan adalah untuk membubarkan Majlis Tertinggi dan Exco FoSRec sesi 2020-2021 serta melantik Majlis Tertinggi dan Exco Persatuan FoSRec yang baharu bagi sesi 2021-2022. Sejujurnya, saya sebagai penasihat persatuan ingin menzahirkan perasaan yang cukup berbangga dengan usaha dan kerja keras Baritan MT dan Exco Persatuan yang telah berjaya menganjurkan kepelbagaian program atas talian disertai dengan pencapaian yang diperolehi sepanjang sesi yang lepas. Syabas dan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa persatuan yang menyahut cabaran melaksanakan tanggungjawab untuk merealisasikan penganjuran program secara atas talian yang sememangnya sangat mencabar sewaktu pandemik COVID-19. Untuk pengetahuan semua, dengan kekuatan 14 ahli jawatankuasa yang diketuai oleh Cik Nurul Amira binti Zulkifli, kami telah berjaya menganjurkan 13 program secara atas talian yang berasaskan kesukanan, kerohanian dan juga pelbagai aspek lain. Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang semester lepas adalah Tadarus Al-Quran, Tilawah Al-Quran, E-Sport Carnival, Fitness Pro Max, UiTM Got Talent, Talk Session, Sportpreneurship Startup Crawl dan lain-lain seperti yang para hadirin telah saksikan di tayangan video aktiviti sebentar tadi. Diharap dengan pelaksanaan program yang telah dianjurkan sebelum ini dapat memberi banyak manfaat kepada masyarakat, khususnya pelajar yang menyertai aktiviti yang disediakan. Selain itu, program-program itu juga dilaksanakan agar kita dapat menyediakan satu platform bagi menghubungkan dan merapatkan silaturahim antara satu sama lain. Saya yakin dengan komitmen dan usaha yang telah ditunjukkan oleh Barisan MT dan Exco Persatuan, kita akan dapat menjalinkan kerjasama yang lebih baik. Malah, saya berharap ianya dijadikan garis panduan yang berguna kepada bakal pemegang jawatankuasa Majlis Tertinggi dan Exco FoSRec yang baru. Pada AGM kali ini, saya dengan rasminya membubarkan jawatankuasa Barisan Majlis Tertinggi dan Exco Persatuan FoSRec bagi sesi 2021. Justeru itu, saya sebagai penasihat persatuan bersama Encik Muhammad Wafi dan Dr. Raja Nurul Jannat telah sepakat membuat pemilihan dan melantik Barisan Majlis Tertinggi dan Exco Persatuan yang baru bagi sesi 2021-2022. Jom kita sama-sama saksikan tayangan montaj Barisan MT dan Exco lama. Dipersembahkan.
Terima kasih diucapkan kepada barisan MT Lama yang telah banyak menabur bakti dan memberikan kerjasama yang baik sepanjang tempoh lantikan. Hanya Allah SWT yang dapat membalas jasa baik semua. Selamat maju jaya. Saya sediakan serangkap pantun untuk tim MT Lama saya. Letih berjalan di tengah pekan, singgah sebentar di gerai city. Terima kasih kami ucapkan atas segala jasa dan bakti. Seterusnya, untuk membolehkan persatuan ini terus relevan, kepimpinan yang bijak dan dinamik merupakan antara prasyarat utama. Perlu diingat, barisan majlis tertinggi FoSRec yang menerajui kepimpinan dalam persatuan ini merupakan tonggak pemangkin perubahan yang berperanan besar bagi membentuk masa depan FoSRec. Justeru itu, komitmen, kreativiti, inovasi dan kebijaksanaan harus digunakan sebagai pemangkin perubahan. Tanpa melengahkan masa, jom kita sama-sama saksikan video rasmi pelantikan Ahli Jawatankuasa Majlis Tertinggi dan Exco FoSRec sesi 2021-2022 dipersembahkan. Dengan berakhirnya video pelantikan sebentar tadi, sekali lagi saya ucapkan tahniah. Maka dengan rasminya amanah dan tanggungjawab, MT dan Exco FoSRec baru berkuat kuasa serta merta. Sukacita dimaklumkan untuk pertama kalinya persatuan mewujudkan peranan seorang mentor melantikkan Cik Mai Daniah Mio Abdul Rahim, pelajar program Master of Science untuk membantu dari segi pengurusan persatuan. Berasaskan pengalaman dan jawatan beliau sebagai mantan presiden yang pernah disandang sebelum ini, ditambah dengan kekuatan 18 orang jawatankuasa yang baru dilantik, diharap semua dapat memberikan komitmen untuk menggalas tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan serta dapat memberikan kerjasama sebagai sebuah pasukan dalam melaksanakan aktiviti persatuan dengan lebih kreatif. Selain itu, saya juga berharap agar pelantikan ini dapat memupuk semangat pelajar lain untuk bergiat aktif di dalam persatuan agar dapat mengharumkan nama baik fakulti di peringkat yang lebih tinggi. Para hadirin yang dikasihi sekalian, seperti kita sedia maklum, setiap batch mempunyai nama batch yang tersendiri. Begitu juga dengan para pelajar baharu diploma dan degree pada kali ini. Tibalah masa yang ditunggu-tunggu. Pada malam ini, saya akan mengumumkan dan juga memperkenalkan keluarga baru FoSRec. Untuk pelajar diploma part 1, welcome to FoSRec family, SR Orenda dengan bimbingan penasihat akademik SR113, Madam Nurul Ain binti Abdul Kasim, SR111, Madam Umi Khalsum binti Muhammad Mokhtar. Dan kepada degree part 1, SR
Dear Antler dengan bimbingan penasihat akademik SR243 Dr. Raja Nurul Jannat bin Raja Hussein dan SR241 Dr. Razliana binti Razwan. Alhamdulillah, selesai amanat yang saya hendak sampaikan pada semua pada malam ni. Sekian sahaja daripada saya. Diharapkan para pelajar baharu dan lama dapat memberikan kerjasama bagi mengharumkan nama baik FSR baik dari segi aspek akademik, persatuan mahupun co-curriculum. Jaga diri, jaga SOP, insyaAllah semoga kita dapat berjumpa di kampus Remban untuk sesi pembelajaran secara bersemuka. Sekian, saya serahkan semula kepada pengerusi majlis. Terima kasih diucapkan kepada Cik Siti Aida binti Lamat di atas ucapan amanat yang telah disampaikan sebentar tadi. Dengan ucapan keramat tadi, maka terbubarlah ahli jawatan kuasa Persatuan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi bagi sesi 2020-2021 dan secara rasminya telah dilantik ahli jawatan kuasa baru bagi Persatuan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi bagi sesi 2021-2022. Sekali lagi, saya mewakili ahli jawatan kuasa bagi sesi yang lepas sangat berterima kasih kepada para penasihat dan jutaan ampun dan maaf atas silap kami sepanjang menjawat jawatan tersebut. Buat ahli yang baru, timbalah sebanyak ilmu yang mampu diserap supaya dapat digunakan untuk masa depan kelak. Seterusnya, majlis menjemput saudara Muhammad Aidil bin Abdul Ghani, Presiden Persatuan Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi bagi sesi 2021-2022 untuk memberikan ucapan dan amanat beliau. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Dr. Razliana binti Razwan selaku koordinator program pengurusan sukan. Puan Yusandra binti Mat Yusof selaku koordinator program selaku sains sukan. Yang berusaha, para penasihat Persatuan FoSRec, Cik Siti Aida binti Lamat, Dr. Rajul Nurul Jannat binti Raju Husin dan Cik Muhammad Wafi bin Abdul Rahman. Yang dihormati, para pensyarah Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, ahli majlis tertinggi FoSRec serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersua mesra dalam majlis malam ini, iaitu annual general meeting serta majlis pelantikan jawatan kuasa tertinggi FoSRec. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan terima kasih. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara dan saudari yang sudi menonton di YouTube Live channel FoSRec untuk memeriahkan majlis kita pada malam ini. Hadirin yang dikasihi sekalian, pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penasihat-penasihat persatuan kerana telah memberi kepercayaan kepada saya untuk mengetuai ahli majlis tertinggi dan Exco Persatuan FoSRec sesi 2021-2022. Dengan berbekalkan 17 ahli jawatan kuasa di bawah jagaan saya, saya berharap kami semua dapat memberi komitmen sepenuhnya dan menjalankan tanggungjawab kami seperti yang telah diamanahkan oleh penasihat persatuan. Saya percaya dengan adanya semangat kerjasama dalam kalangan para majlis tertinggi dan Exco, segala perkara yang mustahil dapat dilakukan dan masalah yang berdatang juga dapat diatasi dengan baik. Seperti yang kita semua sedia maklum, kini kita sudah hidup dalam norma baru di mana kita hidup dalam suasana endemik. Walau bagaimanapun, ianya bukanlah menjadi satu halangan bagi pihak FoSRec untuk terus melakukan aktiviti yang bermanfaat bagi masyarakat dan juga para pelajar. Bahkan ianya adalah satu titik permulaan bagi Persatuan FoSRec untuk terus menjadi lebih berinovasi dan juga kreatif dalam dunia yang serba moden ini.
kita harus mempersiapkan generasi muda dengan berbagai kemahiran hidup dan ilmu pengetahuan, terutama sekali di dalam bahagian IT dan digital, supaya tidak menyimpang kepada perkara yang tidak berfaedah dan dapat peroleh pengalaman secara atas talian dalam suasana endemi ini. Hadirin dan hadirat sekalian, sukacita untuk saya maklumkan kepada semua warga Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi, pihak FoSRec telah merancang beberapa aktiviti yang akan diadakan pada semester kali ini. Antaranya adalah e-sport tournament, talk session bersama atlet paralimpik dan beberapa lagi aktiviti yang menarik. So kalau korang nak tahu event-event tu, korang kena support FoSRec, kena follow IG-IG diorang. Yang menariknya, aktiviti untuk kali ini adalah setiap program menawarkan hadiah-hadiah yang sangat lumayan. Saya harap semua warga fakulti saya harap semua warga Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi dapat memberi sokongan dan juga tidak melepaskan peluang untuk menyertai program yang akan diadakan nanti. Saya juga berharap untuk mendapat sokongan penuh daripada semua pelajar Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi dalam menjayakan program-program yang akan diadakan oleh pihak Persatuan FoSRec pada masa hadapan. Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada para penasihat di atas pelantikan ini, dan saya akan cuba sedaya upaya untuk membawa pembaharuan kepada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Izinkan saya akhiri ucapan saya dengan serangkap pantun. Sungai Muara airnya bersih, rumah gubuk dari kayu lin. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Aidil di atas ucapan sebentar tadi. Majlis diteruskan lagi dengan taklimat mengenai sasiah rupa diri. Untuk makluman semua, sasiah rupa diri amat dititik beratkan di dalam Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Majlis dengan ini bakal mempamerkan tayangan video tentang sasiah rupa diri yang diamalkan di Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban 3. Dipersilakan. Dengan berakhirnya tayangan video sebentar tadi, maka berakhirlah majlis Annual General Meeting pada kali ini. Akhir kata, saya ingin memohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang mengendalikan majlis ini. Selain itu, kami mengambil sedikit kesempatan untuk menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di atas kerjasama serta sumbangan tenaga dan sokongan besar dalam memastikan majlis pada hari ini dapat dilangsungkan dengan jayanya. Sesungguhnya, yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari kami sendiri. Kuih bahulu tradisi kita, ketupat rendang pembuka selera, tangan dihulur, maaf dipinta, agar ukhuwah terjalin mesra. Pantun ini khas untuk para penasihat dan pensyarah yang dikasihi. Angin bertiup, debu bertebaran,
duri menusuk luka di tangan. Terima kasih untuk kesabaran temani kami lewati rintangan. Sebelum anda semua keluar dari YouTube live ini, marilah kita sama-sama memeriahkan Instagram FoSRec dengan mengimbas QR code Instagram FoSRec dan dapatkan info terkini tentang fakulti kita. Dan diminta semua pelajar untuk mengisi borang kehadiran bagi melengkapkan kehadiran anda. Tayangan slide ini akan dibiarkan selama 5 minit untuk anda scan QR code tersebut. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
Malaysia.